What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Balik lagi dengan gue Rocky Padila, dan di video kali ini gue ingin memberikan selamat kepada tim nasional Putra 3X3 Indonesia yang baru saja berhasil mendapatkan medali perak di ajang SEA Games 2019 di Manila, Philippines. Congratulations to my broski, Rivaldo, Sandi Ibrahim, Oki Wirasanjaya, dan juga Surli Yadin. Serta congratulations kepada coaching staffnya, ada Ali Budimansyah di situ dan juga ada Coach Tri. So, congratulations everyone, thank you banget perjuangannya. Ini hasilnya sudah sesuai target. Jadi, kita review sedikit performance-nya tim nasional putra 3x3 Indonesia. Semifinal, game paling seru dan paling menegangkan melawan Vietnam yang berisikan beberapa pemain ABL, ada si Chris Dierker dan juga ada yang tren itu ngalah yang tatoan. Ini Dodo cukup jago di ABL, Dierker pun sempat di menit-menit akhir tadi melakukan 3 point yang sedikit ajaib dan masuk, dan itu membuat gue tegang, serta Rivaldo bikin gue lebih tegang lagi karena dia beberapa kali turnover, sempat ada yang traveling juga, dia benar-benar bilang, wah itu my fault, tapi untungnya Rivaldo bisa recover dengan defense-nya dia, karena stop dari dia itu yang membawa tim nasional Indonesia 3x3 ini ke final untuk melawan tuan rumah Filipin. Nah, tuan rumah Filipin ini berisikan beberapa pemain Phil M. Setahu gue si JPR itu nggak Phil M. Setahu gue dia asli dari Filipin. Tapi Jason Perkins, Mo Tau Tuan, dan juga Chris Newsom itu adalah pemain Phil M. Gila, Chris Newsom nih idola gue banget sih. Dia tuh jago banget di PBA. Dan Tau Tuan ini gue dulu sudah kenal lama karena dia dulu bermain di ABL juga. Kalau Jason Perkins gue masih kurang informasi nih. Kayaknya dia masih baru datang ke Filipin. Belum tahu apakah udah punya tim PBA atau belum. Kalau dia punya informasi tentang Jason Perkins, boleh tulis di comment section di bawah. So, di final, gue mengharapkan game yang lebih ketat karena di qualifying round itu gamenya gue bilang Filipina sempat kaget dengan Indonesia, dimana kalau nggak salah Indonesia sempat leading duluan, tapi akhirnya si JPRS masuk. Si JPRS tuh gokil sih mainnya. Jadi di qualifying round tuh gue bilang kalah karena si JPRS, dan di final ini gue harapkan at least beda 4 atau beda 5 biar seru gitu. Tapi ternyata skornya jadi 21-9. Filipina benar-benar memanfaatkan sekali advantage-nya mereka. Tau Tua itu setahu gue 6'8 tingginya. Jason Perkins mungkin mirip-mirip sekitar 6'7 atau 6'6. Jadi ini benar-benar mereka ambil advantage tingginya mereka dan juga powernya mereka. Tau Tua tuh kuat banget sih karena dia udah biasa tuh di PBA dan di ABL lawannya para pemain import. Jadi benar tadi interiornya tim Indonesia tuh dibabat habis lah sama Filipina. Tapi gue jujur paling impresif memang dengan si JPR sih. Dia sempat kemarin bermain di FIBA World Cup juga dengan tim nasional Filipin. Dia kalau hal itu masih rookie saat ini di PBA, dimana kalau hal itu dia number one pick. Jadi kualitasnya tidak berbohong, dan Suryadin pun dikasih kenang-kenangan sama si JPRS di posterize tadi. Gila sih, satu tangannya benar-benar telak banget tadi. So, ada kenangan lah untuk Surliadin pulang dari SEA Games. Tapi yang pasti untuk tim nasional Indonesia sendiri, Rivaldo dan Sandy, dua pemain ini benar-benar impress gue banget. Benar skills-nya bagus banget, dan juga bagaimana mereka take over the game. Sandy tuh konsisten, Rivaldo juga konsisten, tapi nggak boleh lupa juga dengan Oki, dengan veteran leadership-nya, dan juga Surliadin dengan size-nya. Tapi bayangin gak sih Satria Muda mendapatkan dua pemain ini nantinya di regular season IBL, Sandy dan Rivaldo. Menurut gue dua pemain ini membuat Satria Muda akan semakin komplit aja kekuatannya. Bener, akan menjadi kandidat juara banget sih nanti di IBL. So, congratulations once again untuk tim Putra Indonesia untuk 3x3. Sekarang kita pindah ke Putri, dimana Putri hasilnya tidak sebaik Putra. Tapi gue mau bilang, gue tetap apresiasi perjuangannya para pemain putri Indonesia kita di 3x3. Gue jujur gak nonton gamenya sama sekali, gak sempet, tapi gue tahu mereka udah memberikan usaha terbaik mereka dan juga perjuangan terbaiknya mereka. So, keep your head up girls, Ayu, Dennis, Jojo, dan juga Peyton. Hopefully di turnamen berikutnya atau di kejuaraan berikutnya mereka will do better. So, itu dari tim nasional 3x3 kita. Sekarang tinggal tim nasional 5-on-5 kita nih. Wah, Putra akan bermain lawan Thailand hari Rabu nanti tanggal 4 Desember. Tegang sih, asli. Karena ini menurut gue penentuan siapa yang akan menjadi juara grup. First game itu juga tricky banget ya. Biasanya para pemain tuh nervous, masih mencari ritme, udah lama nggak tanding di kelas internasional atau di stage yang segede gini. Jadi kadang-kadang
first game itu paling susah ditebak. Salah satu biasanya ada yang mainnya jelek. Jadi kita harapkan yang mainnya jelek nanti adalah Thailand, agar tim nasional Indonesia kita bisa menang. So itu untuk Putra, banyak banget memang kemarin yang minta kita review. Gue udah review sedikit di video highlights Indonesia lawan Pelita Jaya. Nanti kita akan review lagi mungkin setelah gamenya melawan Thailand. Aduh, itu tegang banget sih, asli gue gak bohong. Lalu untuk Putri, kemarin banyak banget yang nanyain gue, Kak, kenapa gak ada nama Kim di tim nasional Putri kita? Itu gue dengar-dengar ada masalah dengan dokumen, ada masalah non teknis lah pokoknya, itu kenapa Kim nggak bisa bermain. Tapi tetap menurut gue tim nasional putri kita tetap solid banget dengan adanya Adelaide dan juga masih ada Henny gue dan ada Yuni. Nah gue nggak boleh lupa Yuni ini bisa-bisa jadi top scorer tadi untuk tim nasional Indonesia kita. Dan juga ada Awe, masih ada Dora. So, gue masih optimis banget dengan tim nasional putri Indonesia kita. Dan gue gak boleh lupa ada point guard jagoan gue, ada Dita. Wah, Dita ini udah ready to take over SEA Games. Gue yakin tim putri kita masih bisa bawa pulang medali. Mereka kalau ngalah cuma bermain berempat aja. Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand kalau ngalah. Jadi kalau menang sekali aja, udah dapat medali perunggu paling enggak. So, good luck to the 5-on-5 team, both men and women. Hopefully kalian bisa memberikan hasil yang terbaik untuk Indonesia. Kita di sini selalu akan mendukung dan juga akan selalu mendoakan yang terbaik untuk basket Indonesia agar bisa selalu maju. So guys, thank you banget yang udah nonton video gue. Video gue hari ini itu aja. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan berikan dukungan kalian untuk International 5-on-5 kita. Dan jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk like udah tadi. Jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching. I'll see you guys next video. Peace!